Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nembrakeun dirina tacana nampa iber patali ditutupna kantor Dinas Pendidikan Jabar balukar aya ASN anu katerap COVID-19. Sanajan kitu dirina nembrakeun geus narima informasi ngeunaan reana aparatur sipil negara atau ASN timang pirang dinas anu katerap COVID-19. Oh, iya, kantor di Sdik Jabar katanya ada beberapa semua dinas silahkan cek, nggak hanya di Sdik, di mana ditemukan ada keterpaparan prosedurnya ditutup 14 hari itu ya. Jadi bukan hal yang baru aneh gitu. Ada berapa ini? Belum ada spesifiknya, tapi saya tahu ASN dari banyak dinas juga banyak yang terpapar. Ridwan Kamil ngeceskeun nalika kapanggih aya kasus positif COVID-19 di hiji tempat, dumasar kana swab test dicindekeun 80% mangrupa OTG atawa orang tanpa gejala, salah sahijina di DPRD Jabar. Pikeun ngungkulan eta hal karereanana eta OTG teh ngalakonan karantina mandiri atawa di karantina di BPSDM Jabar. Budi Hartati, Bandung TV.